Karena kalau orang merasa secara pribadi dihina, ada pasalnya gitu. Ya, ada aturannya, ada pasal apa ketentuan-ketentuannya. Tetapi ketika menyangkut jabatan, itu bisa menurut saya bisa dipastikan penghinaan itu bukan pada orang. Sobat Bisnis, berjumpa kembali dalam Talks bersama saya Ririn Oktaviani. Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana ini sudah mengalami perjalanan yang cukup panjang. Tahun 2019 RKUHP ini gagal disahkan, kemudian diberikan waktu untuk melakukan penyempurnaan dan juga sosialisasi. Barulah di tahun 2022, tepatnya adalah di masa sidang terakhir kemarin, Wamenkumham yakni adalah Profesor Edi Hiarij menyerahkan draft final kepada Komisi 3. Dalam kesempatan tersebut juga, Wamenkumham menyatakan bahwa masih membuka ruang diskusi bagi 14 isu krusial dan kemudian nantinya akan dilakukan pembahasan-pembahasan lainnya. Salah satu isu krusial yang cukup kemudian menarik untuk dilakukan pembahasan yakni adalah tentang adanya kehormatan harkat martabat untuk presiden. Yang pada kesempatan ini kami juga akan membahasnya bersama dengan Bapak Abdul Fikar selaku ahli pidana dari Universitas Trisakti. Apa kabar, Pak? Baik, Mbak. Ya. Pak, ini kan kemudian RKUHP itu masih hangat untuk selalu dibicarakan, khususnya adalah isu-isu krusial ya, Pak ya. Salah satu pasal yang naik adalah penghinaan terhadap presiden, gitu kan, Pak. Nah, ini Pak, apa sih Pak kemudian menjadi alasan kenapa pasal terhadap penghinaan presiden ini masih dipertahankan di negara demokrasi Indonesia? Nah, itu pertanyaan saya juga sama. Mengapa pasal ini kok muncul lagi gitu? Mestinya ketika kita memilih sebagai negara demokrasi, maka tidak ada lagi pasal-pasal yang memberikan dasar hukum bagi pejabat umum atau pemegang jabatan gitu ya, untuk bisa menuntut orang atau masyarakat yang mengajukan pendapat, kritik, atau bahkan paling ekstrim menghina gitu, ya kan? Karena apa? Karena penghinaan umpamanya itu hanya bisa ditujukan menjadi perkara pidana, hanya bisa ditujukan kepada pribadi. Padahal konteks orang itu ketika dia menjabat adalah karena jabatannya, dan dia dihina juga karena produk jabatannya gitu. Nah, karena itu nggak masuk akal. Kalau menurut saya, kalau masih ada di dalam KUHP itu pasal-pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau pejabat umum, ya, karena secara pribadi kalau umpamanya menghinanya mengarah kepada pribadi, dia punya hak untuk mempersoalkan gitu sebagai penghinaan dan sebagainya gitu. Tetapi ketika terhadap kekuasaannya, itu harus ditempatkan sebagai bagian dari kritik, saran, sekeras apapun pendapat orang, ya, bahkan itu tadi sampai menghina, tetapi itu sebenarnya ditujukan pada jabatan. Tapi benar-benar jelas Pak, tertuang di draft terakhir ya Pak, di Juli kemarin, yaitu di pasal 218 menyatakan bahwa jika melanggar kehormatan harkat martabat presiden juga wakil presiden dipidana 3 tahun. Kemudian tapi ada pengecualiannya di ayat keduanya, yakni adalah jika hal tersebut dilakukan untuk kepentingan umum maka dikecualikan. Nah, ini gimana Pak? Iya. Nah, itu yang menjadi tafsir yang subjektif ya. Apa yang ditafsirkan sebagai kepentingan umum gitu, ya kan, sangat sedikit gitu. Umpamanya apakah demonstrasi ya, unjuk rasa itu bagian dari kepentingan umum? Kalau menurut saya iya gitu. Karena itu umpamanya kalau ada di dalam satu apa demokrasi atau unjuk rasa kemudian ada kalimat-kalimat yang nyerempet ke sana, umpamanya menghina kepala negara atau presiden, ya memang wajar saja dikecualikan, tidak bisa dituntut gitu. Tetapi saya bilang kehidupan kita ini nggak bisa dipisahkan. Apakah kita kehidupan berdemokrasi sehari-hari juga berdemokrasi, artinya kita ngobrol di media umpamanya itu kan juga sama, itu adalah proses demokrasi juga. Kita mengemukakan pendapat, mengkritik kekuasaan ya, mengkritik jabatan, mengkritik pekerjaan-pekerjaan para pejabat umum. Nah, itu kan juga
bagian dari demokrasi gitu. Nah karena itu kalau menurut saya ketika menyangkut kekuasaan umum termasuk presiden ya seharusnya tidak ada pemidanaan, tidak ada kriminalisasi gitu ya. Saya setuju bahwa kita tidak menganut paham apa demokrasi liberal ya, saya setuju itu, tetapi juga harus ditempatkan, itulah konsekuensi dari ketika kita memilih sebagai negara demokrasi gitu ya, kecuali kita bentuknya udah lain tidak demokrasi ya kan, sudah kerajaan umpamanya. Nah, ya, ngomong-ngomong soal kerajaan Pak, kalau kita melihat bahwa kita adalah negara demokrasi dan kemudian kerajaan monarki gitu, apakah kemudian di negara-negara demokrasi di luar sana masih kemudian menerapkan undang-undang pasal terkait tentang penghinaan presiden Pak? Saya kira tidak ada ya, Amerika lah yang sebagai contoh gitu ya. Tapi lain kalau kita ngomong di Inggris, karena di sana memang ada raja, selain perdana menteri ada raja kan gitu ya, meskipun raja tidak bisa diganti sampai mati ya, sampai seumur hidup gitu. Nah, cuma yang menjadi pimpinan negara, yang memimpin negara adalah perdana menterinya. Nah, itu enggak ada penghinaan terhadap itu juga di ini, karena konteksnya adalah itu demokrasi gitu. Nah, tetapi yang kekuasaan itu berhimpit antara kepala negara dan kepala pemerintahan gitu ya. Maka kalau menurut saya itu tadi yang disebut kemudian menjadi presiden. Presiden itu kan himpitan antara di satu sisi dia kepala pemerintahan, di sisi lain dia kepala negara gitu, ya kan? Nah, menurut saya tidak ada istilah penghinaan karena itu jabatan gitu. Itu jabatan publik. Yang melekat pada diri presiden. Yang melekat ya, pada orangnya. Karena itu kalau menghina presiden menurut saya bukan menghina orang gitu. Karena presiden itu jabatan. Institusi. Tapi ada kemudian pendapat yang menarik juga, kalau ya, seandainya melakukan penghinaan terhadap presiden, bisa nih kemudian dialihkan kepada perdata, jangan kemudian dimasukkan dalam pasal pidana penghinaan. Pendapat? Betul, saya setuju itu. Kenapa tuh? Setuju gini, apakah seseorang itu dihina atau tidak, gitu ya? Itu kan persepsi, persepsi orang yang menerima penghinaan. Ya, kalau perdata itu sepenuhnya adalah haknya orang per orang. Saya dibilang apa umpamanya, nama kucing atau nama apa, saya gak suka, saya bisa nuntut dia secara perdata. Tetapi ketika saya lapor ke polisi, belum tentu polisi mau terima. Loh, dia kan cuma bilang kamu kucing, gak ada penghinaan. Seperti itu gitu loh. Tetapi kalau saya merasa dirugikan dengan saya dipanggil kucing, ya saya bisa menuntut, menggugat dia sebagai perbuatan melawan hukum ke pengadilan, menuntut dia sekian puluh juta umpamanya saya minta diganti, atau sekian ratus juta karena nama baik saya dicemarkan umpamanya dengan perkataan itu, boleh kalau itu nggak ada masalah gitu. Secara pribadi bukan menjadi aturan yang bisa dipaksakan seperti pidana. Kalau pidana itu kan ada dua, ada delik umum, ada delik aduan ya. Kalau pencemaran nama baik kan itu pasti delik aduan, artinya kalau orangnya yang dicemarkan mengadu baru diproses. Kalau tidak mengadu ya lewat aja, nggak tidak diproses. Nah maksud saya kalau itu ditempatkan sebagai delik aduan boleh-boleh saja, karena itu penuntutannya bergantung kepada orangnya gitu. Tetapi ketika itu diletakkan sebagai delik umum ya, ada atau tidak keberatan dari orangnya ini tetap diproses gitu. Nah delik aduan pun kalau menurut saya secara pidananya juga harus hilang. Secara perdata maksud saya, orang bisa menuntut ketika orang merasa disakiti atau dihina atau di apapun gitu yang menurut dia merugikan dia, dia boleh menuntut secara perdata gitu. Tetapi secara pidana, nah itu yang saya bilang seharusnya itu dihilangkan. Apalagi orang-orang yang memegang jabatan publik. Nah, menurut saya sama sekali tidak punya hak untuk menuntut karena merasa dihina jabatannya gitu loh. Berkaitan soal penghinaan ini ya, kalau menurut saya adalah lebih ke subjektif gitu ya Pak ya. Karena kemudian nantinya kalau di dalam pasal ini juga bahwa yang akan melakukan adalah delik aduan, jadi kemudian presiden sendiri yang nantinya akan melaporkan ya, secara tertulis gitu ya, ya Pak, wakil presiden secara ya, tertulis seperti itu. Nah kemudian nantinya bagaimana kemudian membedakan ataupun kemudian
menafsirkan bahwa oh ini penghinaan dan lain sebagainya gitu. Nah itu makanya saya bilang terlalu subjektif. Nah kalau penghinaan itu kan ada pasalnya sendiri. Maksud saya yang keberatan itu penghinaan terhadap presidennya. Jadi disebutkan penghinaan terhadap pejabat umum, terhadap presiden. Nah itu yang sebenarnya nggak benar menurut saya gitu. Karena yang bisa dihina itu orang, bukan jabatan. Tapi padahal ini berangkatnya sudah dalam semangat dari putusan dari Mahkamah Konstitusi yang kemudian menghapus dari delik biasa kemudian ke delik aduan karena dinilai tidak demokratis. Iya. Oke, jadi begini, bedanya delik aduan delik biasa kan itu tadi apa tergantung inisiatif orang yang menjadi korban, itu kan subjektivitas orang yang menjadi korban, dia mau ngadu silahkan, nggak juga nggak apa-apa gitu. Nah cuma menurut saya ketika penghinaan itu diletakkan pada jabatan, menurut saya delik aduan pun nggak pantas gitu, karena jabatannya gitu, jabatan itu memang harus dihina, bukan maksud saya, maksud saya. Tempatnya orang melakukan kritik, saran, bahkan mengeluh yang sekeras-kerasnya. Karena dia tugasnya adalah melayani publik, gitu. Iya kan? Jabatan umum, pejabat publik itu memang tugasnya dia menyelenggarakan kepentingan umum. Nah, kalau umumnya tidak puas, boleh dong, kan gitu. Ya, artinya menurut saya bukan tidak termasuk sebagai kualifikasi perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana gitu. Kalau menurut saya nggak bisa seperti itu. Pak, tapi yang menariknya bahwa dulu sebelum pada masa sidang ini Presiden Joko Widodo itu sempat menyatakan bahwa saya nggak apa-apa, saya terbuka terhadap kritik dan lain sebagainya. Jadi tidak mempersoalkan terkait pasal ini. Toh juga ini adalah delik aduan gitu kan Pak. Tapi kemudian karena RKUHP ini tentunya tujuannya untuk masa depan kan Pak. Bisa jadi kemudian kita bisa menerawang-nerawang. Apakah kemudian Presiden selanjutnya juga akan bisa menerima kritik? Nanti jangan-jangan Presiden selanjutnya terlalu tertutup oleh kritik, kemudian ini sebagai bahan untuk kemudian mengkriminalisasi masyarakat. Pendapatnya seperti apa? Iya, karena itu pasal ini harusnya hilang gitu. Penghinaan terhadap presiden itu harusnya hilang. Karena kalau orang merasa secara pribadi dihina, ada pasalnya gitu. Ya, ada aturannya, ada pasal apa ketentuan-ketentuannya. Tetapi ketika menyangkut jabatan, itu bisa menurut saya bisa dipastikan penghinaan itu bukan pada orang. Penghinaan itu pada karyanya gitu, pada perbuatan atau pada pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan dalam rangka untuk kepentingan umum. Itu yang dikritik orang sebenarnya. Jadi bukan orangnya gitu. Tapi kalau sudah mengkritik orangnya, umpamanya bentuk orangnya segala macam, itu pasti sudah penghinaan pribadi kalau itu, gitu ya. Tetapi kalau sepanjang itu ditujukan pada kebijakan, hasil kebijakannya atau pelaksanaan programnya, kalau menurut saya itu tidak ada haknya pribadi itu menuntut gitu, karena itu semua pasti ditujukan pada institusi jabatannya gitu, pada kelembagaan jabatannya gitu. Setiap jabatan publik itu kan lembaga sebenarnya, iya kan, bukan orang gitu. Bahwa orang yang menjalankan iya gitu, tetapi bukan pada bukan sebagai pribadi, tapi dia sebagai jabatan publik gitu. Pak, tapi kenapa kemudian pasal ini tuh harus ada secara tersendiri? Karena seolah-olah kemudian mengistimewakan seorang presiden gitu kan? Yeah. Atau dengan istilah lain adalah primus inter pares gitu kan? Nah ini pendapatnya seperti apa Pak? Ya, ini kan sudah dikoreksi sebenarnya oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan udah dibatalkan kan? Mestinya tidak ada gitu. Karena memang tersedia pasal-pasal yang bisa digunakan oleh orang per orang untuk menuntut orang lain kalau dia merasa dihina, disakiti atau dirugikan yang lain gitu. Ada pasal-pasalnya. Nah, sehingga ketika masuk ke wilayah publik atau ke wilayah jabatan, nah itu yang enggak bisa gitu. Mungkin begini, kalau lihat historinya KUHP kita itu kan berasal dari Belanda. Nah, Belanda itu kan kerajaan sebenarnya. Ya, ratu itu melekat karena ratu itu nggak diganti sampai mati, ya. Karena itu jabatan ratu itu melekat pada orang. Gitu. Secara turun temurun. Secara turun temurun. Ya. Nah, ketika ratu dihina dan dia belum mati, kan dia hanya bisa diganti kalau sudah meninggal kan. Maka itu bisa disamakan, ditafsirkan itu juga menghina orangnya. Gitu. Nah, kalau presiden kan enggak, 5 tahun sekali kita milih, bisa ganti-ganti gitu.
ya presiden, menteri atau siapa jabatan publik apapun di negara ini 5 tahun sekali ganti. Gitu. Artinya memang itu kalaupun ada kritik, saran atau bahkan penghinaan, kalau menurut saya itu lebih ditujukan pada hasil karyanya, pada pekerjaannya, kepada kebijakannya, gitu, atau pada pendapatnya. Nah, karena itu tidak, kalau menurut saya tidak relevan, gitu ya, kalau ada pasal pidana yang ditujukan pada penghinaan terhadap jabatan umum. Pak tadi ingin menggarisbawahi kalau kemudian di Belanda, sisinya kerajaan dan di Indonesia dilakukan secara pemilu, secara nggak langsung kan kemudian jabatan tersebut didapat karena rakyat-rakyat juga gitu. Betul. Kan? Kemudian kalau dikritik oleh rakyat kemudian nanti dia marah. Seperti apa nih? Iya makanya hilang substansinya kan. Jadi silakan Pak. Ya jadi yang bisa menuntut, kepala negara yang bisa menuntut adalah negara-negara yang berbentuk monarki, kerajaan, karena dia melekat, dia hanya diganti kalau meninggal dunia, gitu kan? Nah, karena itu jabatannya melekat pada dirinya. Nah, kenapa ada pasal penghinaan terhadap ratu atau raja dipidana? Nah, karena itu riwayatnya, gitu. Karena negara Belanda itu dulu yang menjajah kita dan KUHP itu diadopsi dari negeri Belanda, gitu. Pak, tapi kemudian yang menariknya lagi bahwa pemerintah beralasan nih memasukkan pasal ini adalah karena jika ada kemudian kepala negara yang datang ke Indonesia dan dilakukan penghinaan aja dipidana, masa kepala negara sendiri nggak dilakukan pemidanaan? Pendapat sendiri, Pak? Kalau kepala negara lu orang lain, itu artinya orang lain kan, tetangga gitu, apapun sebutannya. Dia kepala negara, dia menteri, dia perdana menteri, atau apapun yang lari, itu kan tamu kita. Ya kan, tamu di dalam sebuah negara. Karena itu tamu harus dihormati. Dan karena itu di KUHP pun ada penghinaan terhadap kepala negara lain. Kalau menurut itu masuk akal gitu loh. Maksud saya, meskipun yang dihina jabatannya juga, tapi itu pasti ditujukan pada orang. Karena orang Indonesia tidak menikmati kebijakan-kebijakannya. Nah, karena itu kalau dia dihina pasti ditujukan pada orang gitu. Bahwa dia membaca dari news atau berita-berita yang tersebar, okay, gitu. Tapi kan orang Indonesia tidak punya hak mengkritik kepala negara lain gitu. Karena dia bukan dipimpin atau tidak menikmati kebijakan kepala negara lain. Nah, karena itu kalau dia menghina, sekalipun dia menghinanya kepala negara, dia bisa kena gitu. Karena sama dengan menghina orangnya. Jadi tepat kemudian pemerintah memberikan alasan perbandingan kalau seandainya negara, pimpinan negara lain yang sedang ada di Indonesia dihina, jadi kita harus menyamakan ketika pimpinan. Nggak bisa. Itu tadi saya bilang. Kalau terhadap kepala negara lain, kita harus menghormati. Karena itu meskipun kepala negara lain itu juga jabatan, ketika dihina ya harus ada pidananya kalau itu. Ya ada, harus proses hukumnya. Tetapi ketika jabatan publik di Indonesia gitu, nah itu kan bukan pada orangnya. Dia dihina karena dia menjabat gitu lah, kira-kira begitu. Atau dia dilakukan pendapat yang sekeras-kerasnya karena dia menjabat. Kalau dia tidak menjabat ya orang enggak akan pernah menghina dia gitu, atau tidak akan pernah menghina pekerjaannya atau pendapatnya dan sebagainya gitu. Jadi harus dilihat dalam konteks begitu gitu. Ya. Beralih Pak ke pasal 219. Ya. Ini kan kemudian dijabarkan nih media-medianya, baik kemudian bisa pada gambar dan lain sebagainya. Poin utamanya adalah disiarkan secara umum, gitu kan Pak. Nah, ini apakah kemudian dari pasal ini tuh akan menjadi multi tafsir? Mana yang kemudian kritik tadi dan mana kemudian yang akan menjadi kritik, membedakan kritik dan juga bukan kritik gitu Pak, terhadap yang ditujukan kepada presiden? Setiap pendapat ya, atau bahkan apapun sekeras-kerasnya, sepanjang itu tidak ditujukan kepada pribadi orang, nama orang ya, atau keluarganya, itu itu kritik gitu. Ya, itu kritik kalau menurut saya. Tetapi ketika ditujukan pada orangnya, bentuk orangnya atau perbuatan orangnya yang tidak pantas umpamanya dalam kehidupan sehari-hari, nah itu pribadi. Tetapi ketika dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan negara, itu sama sekali bukan penghinaan.
Menurut saya itu dalam konteks demokrasi ya pendapat yang lain gitu tentang penyelenggaraan kekuasaan. Gitu. Jadi nggak, ya itu tidak boleh dipidana, gitu, tidak boleh dikriminalisasi gitu. Karena memang demokrasi memberikan tempat untuk itu gitu. Perbedaan pendapat itu untuk memberikan tempat. Sekalipun perbedaan pendapat itu ditafsirkan umpamanya sebagai menghina gitu. Oke. Pak, ini adalah pasal kemudian pasal selanjutnya yang menarik adalah pasal 351 ya. Berkaitan soal menghina terhadap kekuasaan negara atau lembaga negara. Ya. Jika kita kaitkan dengan pasal sebelumnya yang kita bahas tadi adalah 218 ini ya. Kan, Pak. Yang dimaksud dari kekuasaan negara atau lembaga negara itu diantaranya adalah kepolisian, kejaksaan, dan juga pemerintahan gitu kan Pak. Nah ini kan ada kaitannya juga APH juga nih Pak, yang akhirnya nanti akan menangani kasus-kasus pidana juga yang nantinya kemudian kalau seandainya ada pasal-pasal 218 yang kemudian dipidana gitu kan. Nah ini gimana nih Pak, apakah kemudian nggak ada konflik of interest antara kemudian menafsirkan pasal-pasal tersebut juga dengan adanya penghinaan tersebut gitu? Saya pendapatnya sama seperti tadi. Sepanjang itu bersifat institusi kelembagaan, maka tidak valid itu ada pasal itu. Pasal penghinaan terhadap lembaga gitu. Ya, karena lembaga memang itu ya lembaga negara itu sudah bisa dipastikan pekerjaannya adalah melayani masyarakat. Itu pasti itu. Semua kelembagaan negara. Nah, karena itu masyarakat atau rakyat juga boleh mengemukakan pendapat sekeras apapun sepanjang itu ditujukan pada lembaga. Tetapi ketika ditujukan pada pejabat pribadi pejabatnya, nah itu lain soal. Itu yang kalau menurut saya bisa disebut sebagai penghinaan dan sebagainya gitu. Tetapi sepanjang itu ditujukan pada jabatannya, pada sebutannya gitu ya. Wah, enggak becus kerjanya atau apa gitu ya. Meskipun itu kan kelihatannya pribadi itu ketika kita bilang tidak becus kerjanya gitu, ya kan? Tapi kalau itu ditujukan pada jabatannya, nggak ada masalah. Lain soalnya kalau dia menyebut nama pejabatnya disebut, ah si Anu tidak becus kerjanya, gitu, ya kan? Nah itu boleh si Anu itu melakukan penuntutan, gitu. Apakah itu menghina dia atau melakukan perbuatan tidak menyenangkan? Nah itu silahkan. Tapi ketika masih disebut jabatannya, nah menurut saya itu nggak bisa dipidanakan. Tidak ada alasan untuk mempidanakan. Apalagi kemudian APH juga nantinya akan ada keterikatan dengan penguasanya sendiri. Itu semakin kemudian sulit untuk menafsirkan dari pasal-pasal tersebut ya. Betul. Pak. Nah Pak, ini kan kemudian pemerintah dan juga DPR masih membuka ruang untuk melakukan diskusi terhadap pasal-pasal krusial gitu kan. Ya. Nah kalau dari saran atau kemudian masukan dari abang sendiri seperti apa? Kalau saya gini, DPR harus bisa memisahkan, DPR dan pemerintah lah, harus bisa memisahkan mana tindak pidana yang dilakukan dalam konteks penyelenggaraan kepentingan umum, ya, mana yang dilakukan secara pribadi, gitu. Yang bisa masuk ke wilayah pidana adalah yang dilakukan secara pribadi. Tetapi ketika orang melakukan dalam konteks kepentingan umum, dalam konteks penyelenggaraan kepentingan umum, gitu ya, menurut saya itu kelembagaan, gitu. Karena itu dia dicaci, dihina, bahkan kalau menurut saya, ya, kalau dalam konteksnya pekerjaan untuk kepentingan umum itu pasti ditujukannya pada lembaga, bukan pada orangnya, gitu. Ya, kecuali nama orang disebut, kemudian secara pribadi dihina, nggak becus, umpamanya tidak bisa kerja, segala macam. Tapi dengan menyebut nama orangnya, nah itu boleh ditafsirkan sebagai penghinaan atau perbuatan tidak menyenangkan, umpamanya. Tetapi sepanjang yang dievaluasi itu adalah pekerjaannya atau hasil pekerjaannya, itu menurut saya tidak ada alasan untuk menuntutnya secara pidana. Tapi untuk RKUHP sendiri sudah mengalami perjalanan yang cukup panjang gitu. Betul. Kan. Nah, ini juga kemudian sudah berulang kali dilakukan diserahkan draftnya kepada DPR. Dan betul. Nampaknya ini juga akan menjadi draft final gitu kan. Ya. Nah, harapan dari implementasi RKUHP yang baru ini seperti apa secara keseluruhan? Ya. Ya, tentu saja begini. Penegakan hukum pidana itu penting. Ya, karena supaya orang tidak semaunya melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Itu sebenarnya intinya dari pidana itu. Karena itu dia akan menjadi alat menjaga ketertiban, sebenarnya kan begitu,
ya, menjaga ketertiban. Nah, karena itu juga seharusnya tidak masuk ke ranah-ranah yang bersifat institusi gitu. Jadi memang hukum pidana itu mengatur apa perbuatan yang dikualifikasi sebagai kejahatan antara orang ke orang gitu ya, antara manusia dengan manusia gitu. Nah, maka menjadi lucu dan menjadi bisa menghilangkan substansi sebagai negara demokrasi kalau umpamanya ada penghinaan terhadap lembaga juga dikriminalkan gitu, dipidanakan. Nah, itu kan jadi lucu gitu, ya kan? Kita sudah memilih sebagai negara demokrasi, tapi juga lembaga-lembaganya tidak boleh, bukan dihina, maksud saya tidak boleh diajukan keberatan-keberatan dalam konteks yang paling keras sekalipun. Ketika kita memilih negara demokrasi, maka ketika ada keberatan sekeras apapun, sepanjang itu ditujukan pada pekerjaan atau kelembagaan, itu menurut saya tidak sah untuk dikriminalkan, tidak bisa dikriminalkan. Kriminal itu hanya orang to orang, man to man gitu. Kalau ada orang menghina orang, orang merugikan orang lain gitu ya, nah itu urusannya pidana. Tentu RKUHP ini memberikan harapan juga kepada Betul. Masyarakat supaya nantinya juga pelaksanaannya sesuai dengan harapan-harapan baik dari masyarakat maupun pemerintah yeah. dan juga DPR. Yeah. Terima kasih sekali Bang atas waktunya. Okay. Dan tentunya juga akan dinanti oleh masyarakat Indonesia Betul. Terkait tentang hasil dari RKUHP dan juga pembahasan-pembahasannya yang tentunya tetap berpegang teguh. Ya. Pada hukum dan juga keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian talks hari ini dan kita akan lanjut pada talks berikutnya pada episode selanjutnya.